Assalamualaikum, balik lagi di channel Yume. Nah, kita kembali ke game strategi perang. Dan sekarang makin seru strategi perangnya karena bertemu dengan orang-orang yang strateginya itu gak ketebak. Jadi semakin kita up troop ya, ketemunya dengan orang-orang yang gak ketebak lah. Jadi sama Yume di up-up aja troopnya, ntar makin sulit ya. Apa ya, yang mana yang kita up ya? Ini nih, flam. Oh, udah ya. Ini. Apa tuh yang bisa di up? Ini aja. Upgrade. Ketemu ini, apa? Ketemu pemakai bom. Jadi kemarin pas nyoba sendiri itu ketemu pasukan Jerman. Terus pasukan Jermannya itu udah bisa ngebom nih. Nih. Jadi kalau udah punya bom ini, mobil-mobil tanknya itu hancur seketika gitu. Anti tank squad tuh, dia ngancurin tank. Jadi rugi banget. Jadi nih, ini yang apa, like, Scott, itu gampang banget dihancurin sama yang tadi tuh pembawa martil bom itu. Jadi bingung nih, gimana ya kalau seandainya ketemu lagi. Untuk mencapai ini, yang heavy ini, susah. Karena kan butuh, ini mahal ya, 950 atau 700. Apa ini dinaikin ya? Like ini di upgrade gitu. Ini tank bukan sih, like tank. Iya, tetap aja ya. Tapi hotnya setidaknya nambah. Gimana nih kira-kira nih ya, untuk mengatasi anti tank tadi. Harus ditembak sih ya sama flame. Sebelumnya pernah nyoba tuh sama flame, tapi mereka mendadak punya tank kecil juga. Bingung ya. Jadi mereka punya flame iya, punya yang tadi penembak iya, punya tank iya. Jadi kalah ya. Nah, sebelum Yume main lagi, Yume harus ada yang di-upgrade dulu, tapi pikir dulu apa yang di-upgrade ya. Kayaknya Yume harus nyoba yang Jerman juga deh. Udah ya. Tinggi banget ini. Level 5 beda sendiri. Ya, semoga bisa. Terus apalagi? Ini perlu di-up enggak nih? Kubel-kubel. Udah deh kayaknya ya. Sama ini. Ini penting enggak nih? Medium. Anti tank atau langsung ini aja. Wah, tapi ini mahal. Ini tuh pas di akhir biasanya. Untuk di awal-awal tuh yang murah-murah bisanya. Cuman ini atau ini. Ya kita coba apa ini deh. Sekarang kita coba pakai Jerman ya. Belum terlalu pandai sih yang Jerman. Kita coba aja deh. Lebih biasa yang USA. Cuman terakhir ke USA ketemu sama Jerman kalah sama Jerman. Sekarang coba pakai Jerman. Mana musuhnya? Oh, belum. Kita tunggu saja ya. Nah, musuh sudah ditemukan. Rusia. Tuh kan dia punya ini nih. Mortar apa lagi nih?
Aku belum punya yang kayak gini. Berat nih. Coba aja, coba ya. Aduh. We are on duty. Take position. New unit is ready to fight. Infantry unit ready for action. Ready to destroy the enemy. We are on duty. Soldaten, attack! New unit on the battlefield. Strategic point captured by your forces. Squad ready for orders. Reinforcements have arrived. Machine gun. Infantry unit ready for action. Crush them all. We are on duty. Ada satu yang ngambil ke sini. Soldaten, we have work to do. Infantry is on the way.
ready to destroy the enemy. We are on duty. We are unmatched on the battlefield. Kita maju terus. Soldaten, follow me. Get your weapons ready. Infantry unit ready for action. We are on duty. Squad ready for orders. We are on duty. Infantry unit ready for action. Healed and ready for orders. Full of energy. We are on duty. Squad ready for orders. We are on duty. Infantry unit ready for action. Soldaten, we have work to do.
Soldaten, follow me. Checking ammunition. Resource point lost. Prepare your cannons. The enemy is near. Fire on my position. Healed and ready for orders. Nah, gitu. Langsung kalah kan? Langsung aja ke pusatnya. Ya. Menang deh. Padahal tadi bentar lagi kalah loh itu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Itu salah satu trik ya. Jadi langsung saja fokus ke markas musuh. Kalau kita sibuk bertahan, kita bakalan kalah. Udah langsung nyerang aja, pilihannya serang atau diserang. Jadi nyerang aja langsung ke pusat markas, biarin base kita itu dihajar ya, diserang. Kita fokus aja ke pusat musuh. Soalnya kalau bertahan pun nggak akan kuat, mereka udah sangat kuat, cukup kuat, mereka nggak bisa menang gitu ya. Jadi fokusnya ke markas musuh itu. Tips dari Yume kalau ketemu lawan yang hebat seperti tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.